Ketiganya surah Al-Mursalat. Yang keempatnya Amma yatasaalun, kata Nabi. Dan yang kelimanya Wasyamsu kuwirat. Maka itulah lima surah berpandukan riwayat ini yang menyebabkan uban di kepala Nabi tumbuh dengan pesatnya. Disebabkan isi surah-surah ini begitu berat untuk ditanggung, untuk dihayati, menampakkan kepada kita tentang kepentingan kita memahami dan cuba menghayati surah ini dengan cara yang sebaik mungkin. Dalam satu riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Asakir rahimahullah ta'ala, dinukilkan juga dalam kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, diceritakan bahawa Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu an pada suatu ketika telah menziarahi sahabat Nabi yang mahir Al-Quran, iaitu Abdullah bin Mas'ud, ketika Abdullah bin Mas'ud sedang sakit tenang. Dan kesan sakit itu membawa akhirnya beliau kepada maut. Maka Uthman bin Affan radhiyallahu an menziarahi beliau. Dan Uthman bertanya, berpandukan riwayat Al-Hafiz Ibn Asakir yang sedang saya ceritakan ini, Uthman bertanya, kamu nak mengadu tentang apa? Apa sakitmu? Apa masalah kamu sekarang? Maka kata Abdullah bin Mas'ud, aku nak mengadu tentang dosa-dosaku yang banyak. Sahabat Nabi nak mengadu tentang dosa yang banyak. Kita yang berdosa lagi banyak, macam tak ada apa-apa tentang dosa kita. Tapi orang yang dekat dengan Allah, dosanya walaupun tidak banyak, tetapi dia rasa sudah banyak. Sebab mereka merasai apa yang Nabi sabdakan, iaitu orang yang bertakwa itu dosanya dirasakan seperti gunung di atas yang hendak menimpa ke atas dirinya. Itu perasaannya terhadap dosa. Maka bila Khalifah Uthman bertanya pada Abdullah bin Mas'ud, apa yang kamu nak adu pada aku? Kata sahabat, aku nak mengadu tentang dosa-dosaku yang begitu banyak. Kemudian Khalifah bertanya lagi, apa yang kamu harapkan? Dia berkata, aku cuma harapkan satu, rahmat ilahi. Lain aku tak harapkan, rahmat dia saja. Kemudian Khalifah bertanya lagi, kamu perlukan seorang tabib? Kamu perlukan seorang doktor? Sahabat ini menjawab, doktor akan menambahkan lagi penyakitku. Doktor akan menambahkan lagi penyakit. Aku tak perlukan tabib. Kemudian Uthman bertanya lagi, perlukah aku bantu anak-anakmu? Selepas ini, perlukah aku bantu? Kamu perlukan aku untuk bantu adik anak-anakmu selepas ini? Anak-anakmu? Dia kata, tak perlu. Tak perlu bantu walaupun sesin. Dan menggunakan bahasa kita, tak perlu. Sebab apa? Sebab aku telah menyuruh anak aku setiap malam membaca surah Al-Waqiah. Aku menyuruh anak-anakku setiap malam membaca surah Al-Waqiah. Bukan tengok Doraemon, Pokemon. Bukan tengok kamar Korea. Aku suruh anak aku setiap malam baca surah Al-Waqiah. Sebab aku mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, dia tidak akan jadi fakir miskin. Sesiapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, dia tidak akan menjadi fakir miskin. Jadi aku tak perlu kawan dana darimu, ya Uthman bin Affan. Anak aku insya Allah tidak akan fakir miskin sebab mereka baca setiap malam surah Al-Waqi'ah berdasarkan sabda Nabi. Berkaitan dengan riwayat ini, Syekh Hamka dalam tafsir Al-Azharnya mengatakan, ya, riwayat ini jika kita terima pakai untuk amalan, tak ada masalah. Tapi kita kena ingat, kita kena ingat bahawa rezeki yang Allah berikan bukan sekadar kita mengaji Al-Quran pada sesuatu malam. Orang kita hari ini, dia suka shortcut.
jalan pintas. Dia suka dengar ayat 1,000 dinar. Dia tumpu itu ya, ayat 1,000 dinar. Sebab 1,000 dinar, tapi jika surah yang menyebabkan ubat tubuh kepala anak, ini surah bagi cepat ubat tubuh kepala, pakailah tak handsome, tak nak. Tapi ayat yang merangsang, yang memberikan aku 1,000 dinar, aku nak. Kemudian mereka dapat tahu pula siapa yang baca surah ini di waktu malam takkan jadi apa-apa ke dana lagi nak baca surah ini. Kata Hamka, bukan begitu maksud riwayat. Bukan begitu, bukan seperti yang difahami ramai orang. Baca surah ini kaya, baca surah ini sihat, bukan begitu. Maksudnya ialah jika kamu amati isi surah ini dengan baik, bila kamu membacanya setiap malam dengan maksud kamu mengamatinya dengan serius, memahami isi-isinya yang kamu baca tentangnya setiap malam, dan kemudian kamu hayati, maka kesan daripada pembacaan dan kefahaman kamu akan membetulkan sikapmu, menjadikan sikap kamu positif, memberi motivasi kepadamu, merangsang kamu ke arah kebaikan, menyebabkan kamu suka bekerja, bekerja pula dengan penuh kejujuran dan amanah, lagi tinggi integritinya, sabar dengan ujian. Bila ciri-ciri yang Quran sebutkan itu menghiasi dirimu, insya-Allah kamu tidak akan apa-apa ke dalam, kamu tidak akan pakai miskin. Bukan seperti yang sebahagian fahami, baca ya surah ni setiap malam, insya-Allah tunggulah lagi sebulan, insyaAllah hujan emas akan datang dari langit. Itu semua mimpi kosong umat hari ini yang malas bekerja, malas berusaha, hanya mengharapkan pembacaan Quran di waktu malam, kemudian boom, dia kaya. Itu mimpi, dan ia tak pernah berlaku di zaman Nabi seperti itu. Nabi tidak pernah ambil ayat Quran waktu malam untuk baca saja, kemudian besok tunggu apa jadi. No? Nabi dan sahabat bukan golongan pemalas seperti itu. Mereka membaca Quran, mereka fahami, mereka laksanakan isinya. Kesan daripada itu kesemuanya, mereka berjaya membina empayar. Alhamdulillah. Maka itulah sedikit mukadimah pembukaan tentang surah ini. Dan memang benar surah ini jika difahami, dihayati, tidak akan menyebabkan kita miskin ataupun apa-apa, insyaAllah. Terus kita masuk kepada perincian ayat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, ayat pertama dan seterusnya selepas itu menceritakan tentang hari kiamat. Ayat kedua menyatakan laisa li waqa'atiha kadhibah, kejadiannya suatu yang pasti, tarikhnya tidak diketahui. Walaupun hari ini orang seperti Dr. Rashad Khalifah dan kuncu-kuncunya mengatakan kononnya mereka tahu bila akan berlaku hari kiamat. Manusia seperti ini sesat lagi menyesatkan. Malaikat pun tidak mengetahui. Nabi Muhammad SAW pun tidak mengetahui. Siapa mereka yang lebih mengetahui? Cuma yang kita yakin, ia pasti berlaku. Tarikhnya, masanya, Allah saja yang mengetahui tentangnya. Namun kita mengetahui tanda-tanda sebelum berlakunya hari kiamat. Tanda-tanda besar ataupun the major signs of kiamat, ia akan berlaku, dia pasti berlaku berdasarkan hadis yang sahih. Dan tanda-tanda kecil ataupun the minor signs of kiamat yang begitu banyak juga berdasarkan hadis-hadis. Itu kita boleh tahu. Lantas bila ia berlaku, kita sedar kita sudah begitu hampir dengan kiamat seperti yang kita sebutkan tadi. Tetapi kejadiannya merupakan sesuatu yang pasti. Terus kita masuk ke ayat nombor 3. Allah mengatakan hari kiamat merendahkan dan meninggikan, ditafsirkan sebagai merendahkan golongan tertentu, golongan yang kufur, yang derhaka, dan meninggikan golongan yang lain, yang beriman, beramal, lagi bertakwa.